Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang jauh di sana, semoga sehat selalu ya kawan. Salam dari Sang Petulang Lebah kawan. Ini tadi mau pencarian lagi ya, semoga ketemu ya lur, mendapatkan koloni lebah gitu kawan. Tapi jangan lupa lho lur, like-nya, komennya itu, subscribe-nya. Nyalakan lonceng sini ya kawan, biar ngedengar video terbaru dari kami Sang Petulang Lebah kawan. Satu lagi, share ke teman-teman gitu kawan, biar mencapai 1000 lebih gitu. Ya terima kasih atas dukungan kalian semua yang selama ini kau berikan, mencapai 1000 lebih. Saya terima kasih yang sudah percaya kawan, dan terima kasih matur suwun banget gitu kawan. Ya, semoga teman-teman yang jauh di sana banyak rezekinya, sukses gitu kawan. Ya ini tadi nggak membawa teman, dia sibuk temannya karena mengambil cengkeh kawan. Sekitar sini sekarang kan mau lintas perkebunan cengkeh, jadinya ini mau panen gitu ya nggak ikut, dia hanya sibuk gitu kawan. Ya salam buat teman-teman yang di sana, semoga sehat selalu, sukses gitu ya lah. Ya lur ya, ya langsung aja kita mulai pencarian api cerana ya bang, semoga ketemu ya, jus gandos kotos-kotos gitu. Langsung aja kawan, kita cari kawan. Ini tempatnya Jawa Timur kayak gini bos, pemandangannya sangat bagus loh lor, kayak gitu pemandangannya, mantap betul suasana perkebunan Kapulaga, ada kopi gitu kawan. Kayak gini kawan, masih pencarian gitu kawan, ya semoga ketemu. Kayak gitu kawan, nanti lanjut kalau sudah ketemu ya lor kawan. Lanjut perjalanan sama sih jauh kayak gini perjalanannya kawan, lewat sungai lur, sungai hutan kayak gini kawan, airnya jernih sekali lur. Nah itu airnya jernih tapi gak ada ikannya di sini, hanya ada punah habis gitu kawan. Mantap sekali airnya jernih lur. Ini bos beratnya bos, ngapa bos, alhamdulillah ha. Ini kan bos, mayoritas Jawa Timur itu di tempat kayak gini kan, galar kan. Aduh bos, ternyata di sini kawan tempatnya, alhamdulillah sudah menemukan sarang, sebuah sarang api cerana kawan. Ini kita potong, kita sekarang kita potong kawan yang segini kawan ya, pakai jorok kayaknya. Lanjut lagi nanti kalau udah di tempat sana kawan. Oh, tadi lo bos sampai keluar di sarangnya, udah sampai. Kita mulai pembongkaran ya lor, bawakan wadah ini, langsung aja kita pindah ini bos wadahnya. Semoga berhasil kawan, mantap betul. Kita mulai pengambilan sarangnya ya kawan. Kita mulai pengambilan sarangnya kawan. Kita ambil ini sarangnya. Wah, sarangnya lebah itu ditiup dulu lah lor, biar jinak itu. Doanya Bismillahirrahmanirrahim gitu. Tapi adegan ini saya tiru loh kawan. Ini kita tiup dulu biar lebah ini jinak ya kawan. Ini udah jinak sebenarnya gitu. Kita ambil koloninya gitu kawan, kayak gitu kawan. Nah ini kayak gini kawan. Nah koloninya itu luar biasa loh bos, mantep betul dan banyak bos. Tapi ini buat terapi, bagus kawan, itu kawan. Kayak gini, kayak gitu. Kalau kayak gini kan rame gitu loh lor, lebahnya itu keluar gitu. Kita ambil sarangnya masih muda kawan, lo kelihatan tuh kawan. Wah 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 wah, mantap betul lor, mantap betul. Sarangnya kelihatannya masih muda kawan. Wah, alhamdulillah kawan, panjang betul, masya Allah. Wah, kayak gini lo kawan. Nah ini kita budidaya ya lor, biar mantap gitu. Kita budidaya nanti.
gak sia-sia kawan, petualang hari ini mantep betul lor, dan mantep betul. Nah ini aku bawakan wadah lagi nih kawan. Nah ini mantep betul, taruh sini, ambil ya kawan. Sarangnya kelihatannya itu putih-putih bos, nah, warnanya itu putih, masih muda gitu kawan. Yang kan bilang mantap betul lor. Nah, ambil ya bos. Alhamdulillah kawan, ada madunya bos, dikit bos. Ada madunya dikit, alhamdulillah mantap betul lor. Nah, taruh sini aja kawan. Taruh itu, ambil lagi ya kawan. Kelihatannya ini ada berapa sarang? 3-4 juga lah. Wah, mantap betul lor, mantap betul. Panjang-panjang sekali kawan. Oke nih kawan, just gandos bros. Wah, 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 wah. Nah, itu bos. Mantap betul lor. Sarangnya berapa ini bos? Berapa sisir kawan? Mantap betul kawan. Ada tiga kawan ternyata. Sarangnya ada tiga, tapi kecil ini. Wah, 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 wah. Mantap betul lor. Habis kawan, cuma tiga sisir kawan. Mantap betul. Sekarang kita mulai penyusunan sarangnya sekarang. Sudah ya kan, tempatnya itu sulit. Jadi kawan, pakai kabel trapo kawan, biar gampang. Gampang gitu kan. Potong kawan. Sekarang kita susun ya lur. Mantap betul lur. Pakai kabel trapo kawan. Ini gampang. Ikatnya itu harus di anakan ini kawan, biar enggak jatuh gitu kawan. Nah, kayak gini. Mantap betul lur. Ikatnya kan gampang. Semoga ini bisa bermanfaat buat yang saya lebah kawan. Kalau aku pakai kabel trapo kawan, kabel trapo yang gak kena itu loh, kabel kuningan namanya. Ini gampang buat ikatnya, gampang kan lor. Ikatnya itu kalau pakai kabel trapo tinggal kita ini ikan kayak gini. Ini sudah 15 hari sarangnya ini sudah dilelet kawan sama lebah ini. Sarangnya kawan sudah selesai oleh ini kawan. Minimal jaraknya 1 cm kawan. Depan sini. Ini kawan. Pagi-pagi yang nomor bisa bermanfaat ya kawan buat teman-teman yang sini lebah kawan. Kayak ini loh caranya. Caranya selesai lagi kan yang jadi loh. Nah,
sudah. Nah, ini matang. Kita masukkan lagi senyawa. Minimal jaraknya 1 cm loh, Lur. Jaraknya itu 1 cm minimal. Jangan sampai lebih, enggak bagus. 1 cm jaraknya aman. Lagi yang nomor 3 ya, cepat itu cari ratunya kawan ya. Kayak nanti buat es string itu kan bagus. Ini kawan. Sama ratunya itu. Di sini. Semoga ini bisa ketemu ya kawan. Isinya gampang, carinya itu. Kawan, sudah ketemu ratunya ini, gampang kawan. Alhamdulillah, ya, ratunya sini. Nah, ini kawan. Sudah waktu banget bos, mana itu ketemu ratunya ini, habis.
sini kawan, hati-hati. Nah, ini tinggal nunggu bos. Ratunya ini loh kan. Nah, ini loh ratunya kawan. Tunggu sini ini ratunya loh. Sari itu ratunya. Tidak kawan ya. Sudah masuk semua itu, kelihatannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.